Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Sekarang gue waktunya siang. Jam 1. Hari ini hari Jumat. Jam 1 siang. Sekarang gue mau menuju Bogor. Berangkat dari rumah seperti biasa di Cisoka, Tangerang. Sekarang gue mau melewati jalur Jasinga Lewiliang atau Lewiliang kayaknya. Ya Jasinga Lewiliang lah guys. Jadi gue rencananya mau lewat jalur Jasinga Lewiliang terus menuju Bogor lalu ke Ciampea ya. Oke teman-teman, sekarang gue ada di Jalan Raya Cikuya menuju ke arah Jasinga seperti biasa. Waktu kemarin ke Jogja juga kan gue lewat sini, cuman karena subuh-subuh nggak kelihatan. So, gue sekarang mau menuju arah stasiun Cikuya untuk ke jalur sebelumnya. Jadi gue kali ini nih solo moto camping ya guys. Mudah-mudahan nanti dapat slot ya. Soalnya gue nggak booking, nggak ada rencana pengen camping sih. Jadi ya udah dadakan aja deh. Mudah-mudahan dapat slot moto camping. Kalau enggak ya udah balik lagi atau enggak cari tempat moto camping lainnya sih. Nah ini teman-teman jalur ke stasiun Cikuya yang tempo hari gue lewatin. Buat teman-teman yang lagi nyari perumahan di sini banyak banget guys. Kalau udah nggak kebagian Jabodetabek, yang pinggiran-pinggiran Jakarta ya kan. Ya mau gimana lagi, semakin lama harga tanah semakin melonjak guys. Padahal ibu kota mau pindah loh, tapi harga terus melambung tinggi. Ya mau gimana lagi, ya kan, budget rumahnya ada segitu ya, kita beli sanggupnya ya, beli yang kita sanggup aja lah, jangan maksain ya kan. Oh, kalau malam serem guys asli, soalnya nggak ada penerangan juga sih, jadi harus hati-hati. Tadi sih lihat perkiraan cuaca hari ini tuh akan hujan ya guys. Jadi gue lagi mengantisipasi. Ntar gue lagi chat dulu. Gue lagi reservasi nih. Oke. Kemarin gue lewat sini gak ya? Perjalanan nanjak ya. Jadi baru reservasi. Soalnya waktu kemarin gue sempat survei. Kalau mau langsung camping, camping aja, nggak perlu reservasi. Oh iya, lewat sini deh kemarin. Cuma karena gelap jadi nggak ketahuan ya guys. By the way, ini belakang gue lumayan berat juga. Ternyata ngayun banget. Tapi karena udah terbiasa ya udah. Yang jalurnya kemarin gua bilang serem, gelap banget di sini guys. Emang gak ada apa-apa sih kalau siang ya? Enggak. Masih tanah kosong. Tapi keren. Jalur tembusan menuju jalan Raya Jasinga. Kan emang lewat sana sih, emang better lewat sini. Jasinga Tenjo. Kan bener jalur yang kemarin gue lewatin. Oke teman-teman, nampaknya gelap sekali di sana, cukup mendung. Tadi sih gue barusan telepon lokasi di sana, katanya nggak hujan, belum hujan. Walaupun hujan juga katanya juga sebentar aja, terus itu cerah lagi. Agak mencurigakan ya antara BMKG. Karena tadi
Kalau gue lihat BMKG hujannya full sampai malam guys. Ya mudah-mudahan nggak hujan lah. Padahal dari kemarin 3 harian atau 4 harian kemarin tuh panas banget loh di rumah gue. Gila, jalur sesepi ini 600 ribu meter persegi guys. Mahal juga ya. Yoi, sudah masuk jalur Jasinga. Ya suasananya kalau mendung kayak gini guys, sendu. Karena memang dekat-dekat gunung kan. Ada rest area juga. Besar banget lagi ini. Pondok pesantren. Enak banget suasananya di sini, guys. Benar aja apa yang gua perkirakan tadi, guys. Hujan, ternyata di sini habis hujan dan suasananya jadinya udaranya juga sejuk banget jadinya. Lagi banyak pohon kelapa sawit di sini. Wah, jadi dingin di sini, guys. Lebih ke sejuk sih. Kalau ngebayangin dulu sih jalan ini rusak banget sih. Sekarang udah beton, udah cakep banget jalannya, udah jalan provinsi soalnya. Ada juga ada rombongan Moge Adventure, guys. Nggak tahu itu unta hut atau bukan ya. Tapi kayaknya itu unta hut deh. Tapi sepengetahuan gue unta hut besok deh mau ke Anyer. 12 14 ya. Gue lupa deh. Hut Bekasi atau unta hut secara nasional ya, lupa gue. Sekarang jam berapa nih? Jam 2, guys. Jam 2. Jadi kemungkinan sampai di sana estimasi kan 1 jam lagi, sekitar jam 3-an atau jam ya jam 4-an maybe. Becek, damn. Nah, kebetulan gua pakai base layer doang nih, guys, dari CB150X Adventure Indonesia. Walaupun nggak pakai logo CB150X Adventure Indonesia ya. Jadi jersey ini baru, guys, baru gue dapetin dan sekaligus pengen uji coba di perjalanan kali ini. Dan di belakangnya ada nama gue. Ya ini pertama kalinya gue punya jersey. Udah kayak anak adventure belum gue. Ala-ala adventure lah gue mah. Gue mah ngikut aja. Tinggal nyari pengalamannya aja, guys, yang belum. Oh, mantap, masih cerah, guys. Kemarin juga cerah, sekarang alhamdulillah cerah juga di situ. Tapi ya sedikit-sedikit berkabut karena memang udah siang menjelang sore juga sih. Kalau yang bagus tuh emang pagi kayak kemarin gue mau ke Jogja, mau ke Pansela. Mudah-mudahan di area camp nggak hujan ya. Hati-hati. Oke, guys, sekarang udah mau masuk ke arah Jalan Gunung Salak. Tapi gua harus nyari ATM dulu nih. Kalian nyari Indomaret sih, cuman nggak ketemu yang ada Indomaret ada ATM ya. Di depan udah suruh belok kanan lagi. Itu tuh depan ada Indomaret. Semoga ada ATM-nya. Oh iya, pas banget belokan lagi anjir. Oke lah, sini aja. Kita cari Indomaret. Domat. Itu ke arah sana, guys. Nanti kita belok. Gue stop dulu bentar. Oke, teman-teman, sekarang gue udah masuk di jalur.
Tadi beli beberapa cemilan lah atau makanan. Ya, nggak kosong banget. Walaupun tadi di rumah juga udah banyak cemilan gue bawa. Ya, untuk persiapan aja sih. Tinggal beli air minum maybe. Sekarang kita ke atas. Rame banget ternyata guys. Oke guys, barusan beli lagi, tadi lupa beli Blue Band sama gula merahnya. Bukan gula merah sih, lebih ke apa ya, gula aren. Soalnya tadi gue beli popcorn tapi belum ada bumbunya, nggak yang kayak gue beli waktu itu di rumah udah ada karamelnya. Nah, beli bullband juga biar bisa bikin-bikin sebagai itu juga sih, minyak popcorn biar rasa-rasa ada gurih-gurihnya. Cuacanya bikin ambigu guys, kayaknya harus cepet-cepet dirin tenda nih, kayaknya ada kemungkinan hujan. Semoga hari ini di venue nggak begitu rame ya. Sengaja banget ngambil hari Jumat biar nggak rame sama campers yang lain. Cuaca mendung banget, berkabut guys. Aduh, kurang mantep ini. Nggak dapat pemandangan pasti. Sebenarnya beberapa waktu lalu gue juga habis dari sini, cuman ya PP aja, San Morian. Jadi alun-alun Kuta Genggelang sama The Bunders View ini satu area guys. Jadi ya sebenarnya gue udah pernah sih camping di Kuta Genggelang, tapi waktu itu sama si Grey, sama Soul GT gue. Sekarang gue mau camping sama CB150X. Kan belum pernah juga nih gue camping sama dia kan. Campingnya pertama kali itu gue motor baru keluar, plat baru keluar, gue bawa camping tuh. Nah, ini kedua kalinya berarti gue camping sama CB150X yang official ya. Pengennya sih bawa camping ke Jawa Tengah gitu, tapi ntar lah kita lihat sikon dulu. Soalnya di bulan depan ada acara anniversary dari CB150X Adventure Indonesia guys. Jadi gue mau memanfaatkan itu juga karena camping juga. Jalannya rusak guys. Kalau jalan Kuta Genggelang lebih enak jalurnya. Ini juga jalannya lebih acur. Oke. Mantap. Kita di area yang aman. Sangat berkabut cuacanya, teman-teman. Mantap. Yih. Sepi. So ya. Gue mau modern tenda dulu. Ya enaknya spotnya di mana ya? Enaknya sini aja ya. Sini aja kali. Tapi nanti ada ini enggak? Colokan listrik di mana? Aduh jauh lagi colokan listrik guys.
Oke. Lagi dari tenda hujan guys, untung di bawah pohon-pohonan jadi terlindungi sementara. So, ini pertama kan tenda gua udah lama enggak didirin. Harusnya kemarin pas ke Jogja didirin. So ya, ini. Hujan. Ya kita istirahat dulu. Mantap. So, gua lagi ambil air, guys. Sekarang ada di kamar mandi. Kamar mandi bersih banget. Sumpah, debun review sih udah terkenal ya. Yang gua habis. Jadi jarak tenda gua dari ke toilet itu gak jauh ya, guys. Cuman berapa langkah doang. So, pemandangannya kayak gini. Sekarang lagi hujan guys, jadi berkabut. So, makanya seru sendirian. Sekarang gua mau masak. Les mau makan. Ntar kita masak-masak kali ya. Gua sih udah beli-beli beberapa bahan. Dia ada beberapa bahan. Nyewa meja juga. Kalau kursi sih enggak. Nanti gua masak-masak. Ya nanti ya cobalah kita masak-masak yang asik. Rambut gua cekak-cekan ya. Oke teman-teman, jadi hari ini enggak ada agenda apa-apa sih, cuman pengen camping aja. Pengen camping, ngelow. Ya kebetulan memang sendiri. Enggak ada yang bisa diajakin juga. So, makanya gua camping sendiri aja. Seru. Beberapa waktu lalu gue sempat camping di sebelah sana, namanya Kuta Genggeleng. Ya beberapa bulan yang lalu lah, saat gue lagi touring Jawa Barat, Jawa Tengah kali ya, kalian tahu lah ya. Nih gue kasih linknya di atas sini. So makanya kemarin gue udah survei juga kesini dan kayaknya seru gitu camping-camping lagi. Cuman pakai CBX kan, itu gue belum pernah juga pakai CBX untuk bawa camping sekaligus ya. Udah lama lah ya nggak keluar, kemarin keluar ya beberapa sebulan yang lalu lah acara Kopdarnas gitu. So sekarang gue mau makan, jadi udah bawa bekal sih di rumah karena kan di rumah masak juga. Langsung gue makan aja ya guys, masak-masak sederhana aja, tahu tempe sama tumisan ya, lumayan lah ya untuk supaya nggak boros. Kita kan harus hemat ya, jadi camping ini ya kita cuma modal 50.000 aja udah cukup lah ya. Walaupun tadi jajan sih banyak, tapi ya bekal makanan beratnya gue bawa dari rumah gitu guys. Makan. Kalau masak-masak nanti lah ya, sore atau malam kita bikin cemil-cemilan. Jadi di sana ada glamping-glamping ya guys, di sana atau di sana. Harganya 1 juta sampai 1.500.000. Ini guys jersey baru dari teman-teman komunitas HBS 15 Plus Adventure Indonesia. Walaupun bukan official ya, tapi lumayan bagus. Kan asin. Pokoknya kita malam ini seru-seruan aja, cari ketenangan, karena itu yang dicari, ketenangan. Karena kalau di kota ya sumpek ya, di rumah sumpek juga kayak gitu-gitu. Ini kebetulan ada sound jamaah nih, santri, lumayan lah bikin tenang. Mudah-mudahan nanti malam gak hujan dan super tenang dan awannya cerah gitu. Padahal 4 hari ini itu cerah banget. Kenapa hari ini hujan gitu? Kebetulan banget gitu ya. Ya pemandangannya gitu-gitu aja sih. Standar lah ya. Masih gak begitu jauh dari perkampungan warga. Kendaraan juga masih kedengeran, suara-suara ya kayak gini masih kedengeran. Jangan kan di sini di gunung aja kedengeran kan.
ya teman-teman. Pengunjung lain belum datang ya, tapi udah mulai berdatangan barusan mobil-mobil. Ya karena gabut ya, memang tujuannya gue memang gak ngapa-ngapain, cuman camping, moto camping lalu ngedit. Ya udah sih, gitu aja sih kegiatan gue ya jadinya. Ya mudah-mudahan kalian gak bosen, so bisa terhibur dengan kontennya. Nanti kita masak-masak. Gue sekarang mau masak air untuk bikin teh. Oke. Guys, tinggal dikit, guys. Kita bikin teh dulu, guys. Teh lemon dari Max Tea. Yoi. Sari tangan satu. Pemandangan kayak gini. Wah, sekarang jam berapa ya? Jam 17.46. Menjelang maghrib, menjelang gelap. So, ntar gua mau masak. Gua sekarang lagi ngedit sih. Pinter agak habis maghrib kali ya masak-masak. Bikin popcorn maybe. Kita lihat nanti dah. Dikarenakan di luar hujan, gua masuk ke dalam guys, dingin lama-lama. Sebenarnya nggak kehujanan sih, di luar becek aja jadinya. Ya, kesel juga ya. Kemarin terang terus, giliran gua camping dia malah hujan. Ya sudahlah, nikmati aja. Kan emang tujuannya itu mau menikmati suasana. Sekarang gua mau ngedit dulu guys. Oke, daripada gabut kan. Jadi pengen mesen apa kayu bakar sih, tapi gimana udah. Ya udah, yuk. Kita nyemil-nyemil aja juga. Mana minuman gua? Minum gua habis. Dua teh. So guys, hujan dan pemandangan masih oke lah. Cuman ya dari tadi hujan berhenti, anginnya juga kurang asik sih. Karena sekarang gue mau ke toilet. Sebenarnya nggak dingin, cuman gue nggak terbiasa aja sama udara gunung guys. Udah lama gak main ke gunung. Sekarang gue mau ke toilet, mau boker. Tuh, terang di sini, banyak lampu-lampu. Seru lah pokoknya di sini mah. Semua ada, warung ada, toilet lengkap, bersih. Nah, di sebelah ke toilet ada kafe itu guys. Nah, kafenya tuh kadang sampai malam, kadang juga enggak sih. Nah, kalau di sana glamping, tempat camping. So, kita mau balik lagi, udah hujan lagi deras nih guys. Rencana mau masak, tapi hujan mulu. Cuaca. Oke, kita sampai tenda. Enaknya sih masak ya. Masak apa ya? Masak sendiri, makan sendiri. Pengen bikin cemilan tapi ada nasi. Makan nasi dulu kali ya, ntar aja deh malam bikin cemilan.
Dormamu, kamu kedinginan dormamu. Ya guys lah, gua lanjut dulu ya guys ngedit video. Oke teman-teman, sekarang lagi beberes nih, ngelap-ngelap meja, kotor banget. Soalnya bukan kotor sih, basah guys. Nah, gua mau bikin-bikin popcorn, tapi gua lagi nyari baterai guys. Baterai gua hilang, baterai GoPro gua satu hilang, nggak tahu kemana. Mudah-mudahan. Jadi guys, gua mau masak popcorn, tapi popcornnya ini yang belum ada bumbu ya, jadi masih plain banget, jagung doang. Tapi gua nanti mau masukin ke, gua olah pakai Blue Band, nanti gua tambahin gula aren yang untuk karamel-karamelnya gitu guys. Jadi gua pakai kompor ini, kita tanak guys, tanak asam bahasanya. Kita gua bersihin dulu, mana tisu. Ya guys, saatnya kita masak. Kita lihat jadi apa enggak ya, harusnya sih jadi. Saya belum pernah juga ngerasain kayak gini. Masak popcorn doang sih gampang, kita harus ngasih banyak biar berasa nanti popcornnya rasa mentega. Yap, kita pengganti karamel, ganti gula aren aja ya guys. Sekarang kita hidupin. Sampai matang guys, sampai tercampur, baru kita masukin si popcornnya guys. Kita tuh tambahin, kayaknya Blue Band-nya agak kebanyakan. Gak apa-apa. Kayaknya berhasil guys, kayaknya berhasil nih guys. Kita terus gaduk. Apa nih yang meledak-meledak? Oke. Beneran lo jadi guys, kita coba ya. Beneran rasanya enak. Blue Band dan gula aren. Rasanya ya? Ada jagung-jagung yang belum matang nempel. Ternyata enak guys, resep Blue Band gula aren. Kayak karamel rasanya.
Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 2. Jam 3 sih lebih tepatnya. Gua kebangun tadi ketiduran. Dan apa ya? Cuaca enggak hujan malam, enak banget. Dan ternyata city lagi makin gokil guys di depan sana. Gua kebangun gara-gara ada yang gitaran. Masih ada aja yang enggak natin peraturan Bogor camper, padahal udah dibilangin ya sekitaran jam 10 itu udah gak boleh lagi gitar-gitaran atau bising, membuat bising guys. Jadi sekarang itu suhu itu berapa ya? Udah karena cuaca berawan ternyata. Pantesan bagus, cuma bintang gak ada. Oh ada deh bintang. Mantep. Ya udah deh, gue pengen bikin minuman hangat dulu bentar. Oke teman-teman, gue gak tahu kenapa ya setiap camping itu jam 2-an pasti gue kebangun. Gak tahu kenapa. Kalau gak ada yang berisik ya itu dingin sih. Tapi sekarang sebenarnya kok begitu dingin, cuma 21. Enggak cuma sih, ya walaupun tangan gue dingin juga. Tapi entah kenapa gue setiap camping begitu, guys. Kalian ada yang tahu enggak? Tolong dong cerita kenapa, ada yang punya pengalaman yang sama enggak? Soalnya ya gue sih selama camping mau solo, mau ada temennya, mau gimana tetap aja gitu. Camping itu selalu bangun jam 2, guys. Terhabis itu tidur lagi jam 4. Kayak kemarin di teras Merapi pun sebenarnya kebangun gara-gara teman satu tenda gue Om Haryadi datang. Tapi kan enggak ganggu sebenarnya sih, tapi ya karena memang dingin juga sih kemarin itu. Ya hampir-hampir kayak gini lah cuacanya. 21-20 atau enggak 19. Nyaman sih tidurnya barusan, enggak ada gangguan. Cuman kayaknya barusan ada yang gitar-gitaran bikin gue kebangun juga. Kalau kalian ada pengalaman yang sama kayak gue, jadi tolong share ya, apa komentar gitu. Kenapa kalau ada yang punya satu alasan untuk bangun di jam segitu gara-gara kenapa. Oke. Gue mau bikin air panas. Sebenarnya pengen minuman hangat yang hangat-hangat, cuman gue enggak punya teh, enggak punya apa. Enggak bisa minum teh, enggak bisa minum kopi, guys. Jadi air putih hangat aja, better. Lebih sehat. Kalau udah anget, ini sengaja masak di dalam supaya tendanya anget, guys. Ntar gue lanjut tidur lagi. Oke, mudah-mudahan dapat sunrise. Sekarang jam berapa tuh? 3:47. Jam 4, pemandangan city lake-nya mantep, guys. Mantap. Sekarang udah jam 5:30 pagi dan mulai bercahaya matahari, sudah mulai muncul guys. Sudah sunrise sebelah sana di Gunung Bundar. Kita bikin time lapse ya.
matahari sudah terbit dan city light sudah mulai memudar, tapi masih kelihatan ya teman-teman. Alhamdulillah cuacanya cerah dan nambah beberapa tenda di depan. Dan sepertinya gue harus ganti flysheet karena flysheetnya rada-rada bocor ya guys. Bukan bocor sih, rembes gitulah. Jadi kayaknya kurang bagus ininya. Bahannya. Akhirnya dapat healing-healingan. Bisa healing-healingan santai ya guys. Yang penting menikmati aja ya kan. Alhamdulillah cerah banget guys, gua sangat senang ya camping kali ini cerah, walaupun kemarin awal datang rada-rada hujan ya. Pas baru di tenda udah dikir hujan, tapi so-so lah, perjalanan kali ini mantap. Gua senang suasananya, kalau lagi weekday gini sepi, nggak terlalu rame. Kalau weekend mungkin ya Sabtu ini malam Minggu kayaknya rame. Jadi makanya kenapa gue milih hari Jumat itu karena ya males aja kalau rame guys, ya you know lah. Jadi gue memang mau cari ketenangan, nggak cari berisik-berisik. Walaupun semalam juga ada yang berangkringan di tenda di bawah itu yang gitar-gitaran, padahal peraturan di Bogor campers itu udah diberlakukan untuk di atas jam 10 itu udah gak boleh membuat suara bising ya guys. Jadi ya gue cukup terganggu sih semalam, but it's okay lah. Well, good fight banget hari ini. Semoga next perjalanan juga akan seperti ini ya, menyenangkan buat kalian yang nonton, menyenangkan buat gue juga, menyenangkan. Perjalanan itu sih dinikmati sih intinya, jangan banyak ngeluh, mau hujan mau panas, udah intinya menikmati aja sih. Saran gue sih cuman itu sih, mau apapun yang kita kerjakan, mau apa yang kita lakukan itu, kalau diridhoi Allah sih ya kita dapat cerah, tapi kalau enggak ya udah nikmatin aja, jangan terlalu banyak ngeluh. Walaupun kadang gue juga suka ngeluh, ya namanya manusia kan, wajar lah ya. Oke teman-teman, jadi teh gue udah jadi dan barusan ada jualan nasi uduk, gue nggak jadi sarapan roti. Alhamdulillah jadinya makan yang proper. Ya kalau di sini mah memang nggak usah takut lah kalian, nggak apa ya. Sini masih dekat perkampungan warga, jadi warga memanfaatkan untuk kayak jualan atau ya ada warung juga kok, ada warung, ada kafe. Di sini mah camping juga camping kayak hotel guys, lebih santai. Bentar-bentar, mana itu gua? Jadi di sini tuh campingnya camping santai aja guys. Stream. Mana ya bang, beli di mana ininya, beli mana? Enggak, ntar nyamperin kok. Nyamperin guys, tenang aja. Kita mah diem aja di sini juga kenyang, nggak ribet. Jadi gua mau sarapan dulu guys. Karena tuh gue wajib banget sarapan sekarang, itu nggak bisa telat sama sekali. Ya, kalau kalian nontonin yang apa pas gue ke Sumatera, itu kan gue kayak gitu tuh, telat makan, makan sembarangan.
Ya kayak gitulah guys. Yuk makan dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys nasi uduknya. Paten nasinya. Nasi uduk beneran ya. Gue tuh sebenarnya mau menjelaskan sesuatu sih. Ada banyak pertanyaan. Bang, kalau touring nggak suka berhenti atau nggak ngevlog dulu? Bukannya gue nggak suka berhenti atau ngevlog dulu. Gue tuh tipe orang yang manajemen waktunya tepat gitu loh. Jadi gue tuh nggak banyak berhenti dan memang nggak mau buang-buang waktu untuk ngevlog terus berhenti gitu. Jadi gue lebih memanfaatkan berhenti itu untuk istirahat dan makan atau nggak minum gitu. Jadi gue memanfaatkan waktu itu nggak untuk ngevlog doang. Jadi kenapa jarang berhenti ya begitu. Gue berhenti itu cuman di waktu-waktu untuk yang tepat aja. Misalkan kayak gini lagi santuy atau enggak lagi enggak banyak kegiatan, lagi banyak waktu gitu guys. Pokoknya intinya kayak gitu. Bang, kenapa makan enggak di-vlogin? Gue bukan enggak mau di-vlogin sih. Gue awalnya memang gue masih malu-malu kan, tapi gue memang itu, gue balik lagi manajemen waktu. Harus ngerekam lah, harus ini, harus itu. Karena gue itu orang yang tepat waktu guys. Gue gak mau ketika gue melakukan perjalanan, gue itu gak pengen waktu gue meleset. Jadi gue sebisa mungkin sesuai dengan timeline gue. Gue nyampe kota ini jam segini, kota ini jam segini, gitu lah guys. Jadi gue memanfaatkan itu, nggak buang-buang waktu gitu. Jadi ya kayak gitulah pokoknya. Lebih aware sama waktu sih. Jadi menikmati aja. Waktunya lagi jalan-jalan, waktunya lagi santai-santai, kayak gitu kan santai. Tuh kelihatan nggak guys, lembah-lembah dari pegunungan-pegunungan, bukit-bukit guys. Keren banget guys, sumpah awannya. Mantap. Oke teman-teman, jadi agendanya hari ini itu gue mau check out jam 12 ya guys. Jadi nanti jam 1 atau jam 2an gue diajakin sama Pak D CB150X dari Jakarta untuk ya riding santuy, nyari sunsetan di sekitaran Jonggol. Lebih tepatnya sih di daerah Kelapa Nunggal ya guys, Batu Kapur, Gunung Batu Kapur lah, seperti itulah. Gue juga belum pernah kesana sih. So nanti kita lihat aja ya. Perjalanan hari ini ternyata nambah. Tadinya pengen camping santai, ternyata ada agenda lain. Oke. Pokoknya hari kedua ini harus mantap, harus seru dan harus explore pastinya. Oke. Thank you.
Buset, main libas aja. Oh, bom. Set. Aduh. Cih. Bos. Ngayun nih. Duh. Hujannya gede banget. Sorry, sorry. Aduh, aduh. Lemes.